para hadirin sekalian. Saya ucapkan selamat datang ke acara pop-up meletup sebuah painting exhibition oleh perupa tunggal kita malam ini, Bapak YOES RIZAL. Bapak YOES RIZAL, kalau boleh saya perkenalkan, merupakan seorang seniman lukis lulusan Institut Teknologi Bandung yang telah lama aktif mengadakan pamerannya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Mungkin saya tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan sebagai awal jabatan saya, Pak Bunjer ketawa, di Galeri Nasional. Kami ucapkan selamat datang dan mari Galeri Nasional menjadi milik kita semua. Tepuk tangan dong tentunya. Dan mari kita diskusi bareng-bareng untuk kemajuan kita bersama. Selanjutnya kata sambutan akan diberikan oleh Bapak Ezi Halim selaku co-kurator kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ezi Halim, saya persilakan. Saya kenal Mas YOES RIZAL itu 6 tahun yang lalu saat beliau pameran bersama Art Energy 6 tahun yang lalu. Saya sebagai kolektor, kalau memilih untuk mengoleksi satu karya, biasanya ada dua pilihan, antara kualitas karya itu dan juga pelukisnya. Dan saat itu saya belum kenal sama sekali sama Mas YOES. Saya bisa memilih karyanya hanya semata-mata karena kualitas karyanya, bukan namanya. Karena namanya belum saya kenal, dan bukan berarti beliau tidak dikenal, tapi di domestik memang kurang dikenal, tapi beliau namanya sudah beredar di internasional. Bahkan banyak pameran di Jepang dan di Amerika. Saya mengenal YOES sejak tahun akhir 90-an, di mana waktu itu diperkenalkan oleh Chandra Kerton. Dan sejak pertama saya melihat karya beliau, saya sudah jatuh cinta dan saya sangat mengagumi. Dan saya juga sempat mengajak YOES untuk pameran solo waktu itu tahun berapa ya? 2000-an awal di Kemang. Karena waktu itu galeri saya di Plaza Indonesia space-nya masih kecil. Jadi saya memilih tempat lain di Kemang untuk memamerkan karya solonya. Dan waktu di Plaza Indonesia juga sering mendisplay karya-karya YOES. Dan selama 20 tahun ini, saya sudah untuk pribadi, saya mengoleksi mungkin ada 60 lukisan YOES. Mudah-mudahan YOES nanti menjadi maestro dan saya akan menjadi seorang yang paling bahagia. Thank you.